Ini tahu sama telur balado yang sudah siap disajikan ya teman-teman. Gimana? Menggiurkan sekali ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Hari ini mau sarapan teman-teman ya. Mau sarapan pagi. Sarapannya pakai nih tahu sama telur balado ya. Cuma masak ini aja hari ini ya teman-teman. Ini ya. Pakai nasi jagung, nasi favoritku ya, yang sangat bagus untuk kesehatan. Ini bahan-bahannya teman-teman ya, bahan-bahan bikin tahu campur telur ya di balado ya. Tentunya ada tahu, telurnya habis tak kupas ini. Itu ada bawang daunnya ya, daun bawangnya sedikit yang ada di kulkas tak pakai. Sama ini bumbunya, cabai besar, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, tak isi tomat ya, itu daun salam sama daun jeruk ya. Mari kita masak. Kalau telurnya biar enggak meleceh-meleceh begini teman-teman ya. Nih, biar enggak meleceh ya. Ini minyaknya dikurangi ya teman-teman. Ini bumbunya aku blender ya. Ini daun salam sama daun jeruknya termasuk sekalian ya. Tempatnya sengaja enggak aku blender tadi. Mixin. Masak sedikit aja. Bumbunya udah kering ini teman-teman ya. Bumbunya udah matang. Masukin semua. Telur sama tahunya dimasukin. Diisi kecap manis ya. Cek rasa dulu ya. Udah terasa ya. Asin, pedas, manisnya udah terasa. Ini yang terakhir daun bawangnya dimasukin ya teman-teman. Thank you.
matang ya, matiin kompornya. Jangan lupa sebelum makan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja tak pedesin teman-teman ya. Banyak cabai kecilnya tadi. Enaknya ada manis, asin, pedas. Ada satu nih telurnya. Oh ya, kalau makan nasi jagung itu kenyangnya awet ya teman-teman, nggak gampang lapar ini. Ini nanti sore baru makan lagi ya. Lihat teman-teman keringatnya. Ini nasinya juga sudah habis ya. Ya sudah, sampai segini dulu teman-teman ya videoku hari ini ya. Jangan lupa kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dikasih rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga like, comment, subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Besok ketemu lagi dengan videoku yang terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.